البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah mandhumah al-qawa'idul fiqhiyah, yang mana sekarang kita masih berada pada pembahasan atau penjelasan mengenai qa'idah yang besar dan juga sering muncul, yaitu al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya, ada ataukah tidak adanya hukum tergantung dengan sebabnya. Jadi nanti yang antum tambahkan pada daftar hafalan antum, wa kullu hukmin da'irin ma'illatih wa hiya allati qad awjabat li syari'atih. Jadi setiap hukum itu berputar bersama sebabnya, yaitu yang dengan sebab tersebut akhirnya apa? Na barakallahu fikum, muncullah atau pensyariatan tersebut. Nah, muncul pensyariatan karena sebabnya ada. Dan adanya hukum tersebut, nah, atau tidak adanya tergantung dengan sebab tadi itu, barakallahu fikum. Kita lihat yang berikutnya. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wal hikmatu min anna Allah taala ja'ala ba'd al-ahkam. Ini kemana sudah ya? Berikutnya berarti. Summa innal illah al-ma'lumah tanqasimu aydhan ila qismain. Kemudian sekarang membahas mengenai illah. Kemudian illah, sebab yang diketahui pun itu terbagi menjadi dua. Pertama, illatun mansusatun, yaitu sebab yang benar-benar ditetapkan ada. Yang kedua, illatun mustanbitatun. Yang kedua adalah apa? Nam illatun mustanbatatun, yaitu sebab yang apa? Yang sebab tersebut diambil dari istinbat. Kami sumbernya dari istinbat. Jadi ada dalil, dari dalil tersebut diambillah istinbat. Paham ya? Diambillah istinbat, akhirnya apa? Dengan pengambilan istinbat tersebut muncullah yang namanya apa? Illah. Nah, jadi yang pertama benar apa? Benar sebabnya itu dinaskan, nah, ditetapkan langsung. Tapi yang kedua itu nam sebab atau illahnya itu barakallahu fikum mustanbatah. Nam illahnya itu diambil setelah meneliti, mengecek, para ulama yang mengambil istinbat. Apa maksudnya ya? Jadi sebab yang diketahui pun terbagi menjadi dua. Sebab yang pertama adalah sebab yang mansusah, dinaskan, ada dalilnya, ditetapkan gitu. Yang kedua adalah sebab yang munculnya karena istinbat. Apa maksudnya ya? Istinbat. Kita lihat, fa amal illatul mansusatu fala syakka anna al-hukma yatba'uha wujudan wa 'adaman. Kata beliau, adapun sebab yang mansusah yang telah ditetapkan, enggak diragukan lagi bahwasanya hukum senantiasa mengikutinya. Wujudan wa 'adaman, ada ataukah tidak adanya hukum mengikuti apa? Sebab tersebut. Idza wujidat wujidal hukm, apabila dijumpai sebab, maka akan jumpai pula hukumnya. Jadi hukum itu enggak bisa berdiri sendiri. Hukum tidak bisa berdiri sendiri. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa idan tafat intafal hukum. Apabila hilang sebab tersebut, hilang pula hukumnya. Bila khilafin, itu yang tepat kelihatannya apa? Baina. Itu kan kebalik itu. Bila khilafin bainal ulama fi man a'lam. Na'am. Tidak ada perselisihan di antara para ulama sebatas sepengetahuan kami. Nah, jadi yang benar baina itu yang benar ya. Itu kan terbalik itu. Ya-nya menunnya itu yang benar. Nah, baina. Bila khilafin bainal ulama fi ma na'lam, li'anna syar'a hakama bihadzal hukm mabniyan 'ala hadzal 'illah. Dikarenakan syariat ini menghukumi hukum tersebut dibangun di atas apa? Sebab. Apa maksudnya? Wa idzan tafal asas intafal far', apabila pondasinya sudah enggak ada, otomatis apa? Enggak ada pula cabangnya. Sekarang misalkan bangunan masjid, bangunan rumah itu ada pondasinya enggak? Ada pondasinya. Kalau pondasinya enggak ada, enggak ada juga bangunan di atasnya. Karena bangunan di atasnya kalau tanpa pondasi roboh. Apa maksudnya ya?
itu. Jadi kalau hukum itu enggak dibangun di atas sebab, hukumnya enggak berlaku gitu loh. Paham ya? Dan lemah, bisa dikatakan hukumnya lemah. Kenapa antum menghukumi? Ada sebabnya enggak? Enggak ada sebabnya. Lemah enggak hukumnya? Lemah. Karena orang menghukumi itu pasti ada sebabnya itu ya. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Misalkan antum mengatakan toko yang sebelah sana itu masyaallah, nah laris gitu. Sebabnya kenapa? Enggak ada sebabnya. Paham ya? Itu enggak bisa menghukumi seperti itu. Kalau dia menghukumi pasti ada sebabnya. Sebabnya kenapa? Sebabnya barang jualannya murah harganya. Ada sebabnya enggak berarti? Ada sebabnya akhirnya laris gitu loh. Mahum salah. Jadi hukum itu kalau tanpa sebab itu hukumnya lemah. Oleh karena itu tidak dipakai. Misal dalik contohnya, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salasatan fala yatanajasnani duna salis min ajli anna dhalika yuhzinuh. Ini penting juga ini. Contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila kalian bertiga, jangan dua orang bisik-bisik. Bertiga, jangan dua orang bisik-bisik tanpa yang ketiga diajak. Tiga orang, yang dua bisik-bisik. Enggak tahu ngomong apa gitu, yang ketiga enggak diajak. Kira-kira ada curiga enggak yang ketiga ini? Curiga dia, ada apa ini kok bisik-bisik berdua? Ya enggak? Kenapa kok dilarang? Min ajli anna dzalika yuhzinuh. Karena yang seperti itu bisa membuat sedih yang ketiga tadi itu. Ada satu, dua, tiga. Yang satu dan dua bisik-bisik. Yang ketiga enggak diajak. Paham ya? Maksudnya bisik-bisik apa gitu, rahasia gitu. Yang ketiga ngelihat. Kira-kira kalau ketika kumpul seperti itu, sedih enggak yang ketiga kira-kira? Sedih, merasa ada apa ini? Bicarakan apa? Ya enggak? Curiga gitu loh. Oleh karena itu larangan tersebut, kenapa kok dilarang? Karena ada sebabnya. Sebabnya apa? Min ajli anna dzalika yuhzinuh. Sebabnya membuat sedih pihak yang ketiga tadi itu. Mahum insyaallah. Nah, jadi kalau misalkan perkaranya rahasia lebih baik kalau minta maaf afan. Ana mungkin mau ngobrol sebentar penting sama si siapa? Si A misalkan. Kan A B C. A B C. A punya urusan penting dengan si B. Ngobrolnya jangan bisik-bisik di depan si C itu loh. Karena si C nanti menaruh kecurigaan, ini ada apa ini kok bisik-bisik? Iya enggak? Lebih baiknya si A dan B mengatakan afan, mungkin ana mau ngobrol sebentar, ada urusan penting sama si B. Pergi loh, menjauh. Biar si C gak curiga. Tapi kalau posisi si C duduk di situ, si A sama B bisik-bisik ini, silakan ya, bisik-bisik apa gitu. Ana yakin si C akan menaruh kecurigaan. Ya, ada apa ini bisik-bisik? Jangan-jangan ada sesuatu, ya gak? Nah, oleh karena itu dalam hadis ini, larangan ketika bertiga, dilarang dua orang bisik-bisik tanpa yang ketiganya. Sebabnya kenapa? Min ajli anna dzalika yuhzinuh. Sebabnya karena membuat apa? Sedih. Mahum salam. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan. Jadi ada sebabnya ternyata larangannya. Mahum, Husain. Sebabnya kenapa tadi? Membuat sedih. Itu sebabnya. Naam. Akhrajah al-Bukhari Muslim. Min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Fa'idha tanajasna niduna salis walam yuhzin salis tunajihima. Fahal yuharram alaihima. Sekarang kalau gini, orangnya cuek-cuek aja yang ketiga ini. Kalau sekarang bertiga, yang dua bisik-bisik, tapi enggak membuat sedih yang ketiga. Yang ketiga orang kebal dia. Yang ketiga ini kebal dia. Orang bisik-bisik santai aja dia. Enggak peduli mau bisik-bisik urusan dia. Paham ya? Nah, sekarang kira-kira diharamkan enggak orang seperti ini? Tiga orang, yang dua bisik-bisik, yang ketiga ini orangnya cuekan. Enggak peduli mau bisik-bisik kenapa, enggak peduli. Enggak, rasa sedih pun enggak ada. Paham ya? Nah, kira-kira seperti ini diharamkan atau enggak? Kalau yang pertama tadi kan tiga orang, yang kedua bisik-bisik, yang ketiga enggak dilibatkan. Yang ketiga ini khawatirnya apa, menaruh kecurigaan, sedih nanti. Nah, itu hukumnya haram. Tapi kalau sekarang yang ketiga ini orangnya cuek. Tahu cuek enggak modalnya? Cuekan gitu, pokoknya ya, enggak peduli pokoknya, dia mau bisik-bisik enggak peduli. Enggak tersentuh kebalnya. Kira-kira haram enggak seperti ini kita lihat. Al-jawab la. Nah, enggak diharamkan. Kenapa? Karena illahnya sebabnya enggak ada. Sebab larangan tadi itu kan kalau yang ketiga sedih. Yang ketiga sedih, kalau yang ketiga santai-santai aja gini, terserah mau ngobrol berdua, terserah mau bisik-bisik, silakan. Ya enggak? Berarti enggak ada larangan. Kenapa kok enggak ada larangan? Karena illahnya enggak ada. Ingat-ingat. Al-hukmu da'irun ma'illatihi. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Kenapa yang di pertama tadi sebabnya, kenapa kalau dilarang bisik-bisik? Karena sebabnya membuat sedih yang ketiga. Kalau ternyata yang ketiga orangnya cuek-cuek saja, enggak sedih, walaupun dia bisik-bisik pun, maka enggak masuk dalam larangan. Mahfum, ewa. Kita lihat di sini. La, enggak haram.
Wa idza lam yatanajasnani bal takallama bi raf'i sautin lakin nam bi lughatin la yafhamuha salis. Naam. Kata beliau, dan apabila sekarang dua orang itu bisik-bisik, na'am barakallahu fikum, na'am bal takallama, bahkan apa? Keduanya itu berbicara dengan suara yang keras, akan tapi dengan bahasa yang tidak dipahami ketiga. Paham ya, misalkan kita bertiga itu satunya orang Arab. Nah, yang dua orang Indonesia, bisik-bisik orang Arab ini. Ngobrol-ngobrol ini bicara orang Arab. Orang Arab kan lihatin enggak paham bahasanya kan? Nah, itu bagaimana seperti itu? Nah, barakallahu fikum, kalau kita mengetahui tetap membuat dia sedih juga, curiga juga, haram hukumnya. Apa maksudnya? Terkadang kan gitu, tiga orang misalkan, yang dua Indonesia, satu orang apa, orang Arab misalkan. Orang Arab kan enggak paham bahasa Indonesia misalkan, kita ngobrol bahasa Indonesia, bisik-bisik berdua, nah yang ketiga ini lihat orang Arab ngelihat. Siapa ini? Tapi dia cuma firasat aja, ada apa ini orang Indonesia kok bisik-bisik ini? Membuat dia sedih, haram juga hukumnya. Wa na'lam anna dhalika yuhzinuh fal hukmu sabit. Hatta walaupun dengan bahasa lain pun, bahasa lain dua orang yang bisik-bisik tadi tidak dipahami bahasanya oleh pihak yang ketiga tadi itu, tapi kita tahu kalau dia tersedih maka hukumnya tetap berlaku, haram. Wa huwa tahrim li'anul illah mawjudatun, karena sebabnya ada. Wal hukmu yaduru ma'a illatihi, sedangkan hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ikhwani fiddin azan wa azakumullah, tidak perlu diperhatikan baik-baik ya. Sebabnya kenapa sih kok dilarang kita bisik-bisik ketika tiga orang, dua orang bisik-bisik? Sebabnya karena membuat sedih pihak yang ketiga. Kalau ya pihak yang ketiga enggak sedih, santai-santai saja, dia cuek-cuek saja, enggak peduli mau bisik-bisik atau tidak, maka enggak masuk dalam larangan. Mahum, ewana. Kemudian berikutnya, walau furidha anna rajulan baina yadayhi ibnan wa huwa yaktubu aw yutali' aw ma wa ma syabahu dzalik. Kalau seantarolah furidhoi, taruhlah seandainya ada gitu, furidhoi, taruhlah kalau seandainya ada, ditakdirkan anak rajulan, ada salah satu orang di hadapannya itu ada dua anak kecil, ada dua anak, wa huwa yaktub aw yutali', dia penulis atau noleh-noleh gitu, nah wa ma syabahu dzalik atau yang semisalnya, fa tanajal ibnan, kemudian dua orang ini bisik-bisik nih, dua orang. Paham ya? Ada orang duduk, laki-laki duduk ini, yang dua anak tadi itu bisik-bisik. Fa inna dhalika la yuhzinuh, yang seperti ini apa? Enggak mungkin dia sedih. Karena dia orang besar ada dua anak kecil main-main di depannya terus bisik-bisik, noh kosong sedih. Oh ya, sedih kira-kira. Enggak sedih kan karena urusan mereka main-main gitu loh istilahnya. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Satunya orang besar, yang dua anak kecil. Anak kecil ini ada yang nulis, ada yang main-main, kemudian dua anak kecil ini bisik-bisik. Enggak tahu ngomong apa gitu. Kira-kira yang besar ini sedih enggak? Enggak, berarti enggak masuk dalam larangan. Ewa. Kata beliau, fa inna dzalika la yuhzinuh, yang seperti itu enggak bikin dia sedih. Bal rubbama yafrahuhu, bahkan terkadang bikin senang. Wah, anakku sudah bisa bicara ternyata. Tahu ya, senang dengan anaknya tadi itu. Wah, ternyata anak sudah bisa bicara misalnya. Li'anna hadza min kamalil adab an yatanajaya fil kalam min ajli an la yashusha alayh, fatakunul munajatuhuna jaizatun min ajli annal illah muntafiyatun. Artinya, li'anna hadza, dikarenakan seperti ini termasuk kesempurnaan adab. Karena barakallahu fikum, agar apa? Agar dua orang itu tidak berbicara dengan apa? Bisik-bisik, karena dalam rangka apa? Agar tidak membuat orang itu membayangkan atau terpetik pada benaknya sesuatu yang lain. Fatakun munajatuhuna jaizah, kalau di sini diperbolehkan karena apa? Sebabnya tidak ada di sini. Sebab yang bikin dia sedih enggak ada sehingga diperbolehkan. Paham maksudnya ya? Kasusnya diperhatikan baik-baik kasusnya. Nah, barakallahu fikum, kalau kita misalkan taruhlah kita punya anak dua lah, dua anak main-main berdua. Bisik-bisik, kira-kira sedih enggak kita? Enggak sedih, malah senang anak kita main-main. Maksudnya anak kita sudah bisa bicara, bisa-bisa istilahnya ngomong gitu ya istilahnya ya. Yang seperti itu berarti hilang sebabnya, sehingga boleh-boleh aja dia bisik-bisik. Paham maksudnya? Tapi kalau sama-sama besarnya, si A, B, C sama-sama besarnya, sama-sama ikhwah lah, nah, kemudian tiba-tiba bisik-bisik berdua gini, sambil nengok-nengok kepala, sambil nengok-nengok yang ketiga gini, kira-kira mencurigakan kan? Mencurigakan seperti itu, akhirnya yang ketiga sedih, dan ini haram hukumnya. Mahum insyaAllah? Naam. Ikhwan fiddin, azzani wa azzakumullah, kita lihat berikutnya. Wa amal illatu ghairul mansusah, adapun sebab yang tidak dinaskan secara khusus, kalau tadi kan secara khusus ini, kenapa sebabnya kok dilarang bisik-bisik dua orang ketika ada yang ketiganya? Sebabnya karena membuat sedih.
Berarti nas khusus kan? Sekarang sebab yang tidak ada nas khususnya, tapi diambil istinbat dari dalil-dalil yang ada, kita lihat. Fayakunu fiha niza', maka di sini terjadi perselisihan. Fa'inda qaumin qad takunul illah kada. Bisa jadi menurut sebagian kaum ilahnya seperti ini, sebabnya seperti ini. Wa inda akharin qad la takunu hadhi nafsuha. Bisa jadi menurut orang lain ini bukan sebabnya. Walakin inda man yaqulul illah kada, adapun berdasarkan orang yang mengatakan sebabnya seperti ini, fa innaha idza wujidat wujidal hukm. Maka sungguhnya apabila dijumpai illah, dijumpai sebab tadi, maka dijumpai pula hukumnya. Jadi hukumnya berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Naam. Wa idza ikhtalafat takhallafal hukm, apabila hukumnya berselisih, apabila sebabnya berselisih, menyelisih, maka berbeda pula hukumnya. Paham maksudnya ya? Kalau sebabnya berbeda, otomatis berbeda pula hukumnya. Amma idza ujmi'a 'alal 'illah al-mustanbathah fa innaha takunu kal mansusah. Adapun apabila sudah disepakati sebab yang diambil dari istinbat tadi itu sudah disepakati, maka hukumnya seakan-akan mansusah, telah ditetapkan. Ya durul hukm ma'aha wujudan wa 'adaman. Berputarlah hukum di situ bersama sebab tadi, ada ataukah tidak adanya hukum, berputar di situ. Wa in kanat mahalul khilaf fa innal mukhalif qad yamna min subutil hukm. Apan tapi kalau sebab tersebut adalah tempat apa, tempat terjadinya perselisihan, dengan sebab tersebut terjadi perselisihan, nan fa innal mukhalif, maka orang yang menyelisih qad yamna min subutil hukm, bisa jadi dia apa, akan menghalang-halangi apa untuk menetapkan hukum. Enggak ada hukumnya ini, enggak bisa. Oh, ini sebabnya aja masih diperbincangkan, sebabnya belum jelas. Nah, barakallahu fikum, maka apa, dia akan menghalang-halangi untuk menghukumi. Li'anahu yamna an hadhihi al-illah, karena dia sudah enggak setuju. Enggak cocok, enggak setuju kalau ini jadikan sebab. Paham belum? Jadi sebab itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Kita lihat berikutnya. Misalul illah al-mustanbathah, contohnya sebab yang bisa diambil dari istinbat. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, istinbat itu paham sih maknanya, paham enggak sih? Istinbat itu mengambil hukum tapi dengan cara apa? Nah, barakallahu fikum, melihat dalil yang syar'i. Nah, di situ dilihat kembali, dicek, diteliti, akhirnya mengambil kesimpulan, itu namanya istinbat. Paham belum? Ya, kita lihat contohnya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan itu adalah khamr. Akhrajahu Muslim min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sekarang gini, setiap mabukkan adalah khamr. Kita lihat, idza syaribal insanu syai'an la yuskir, hal yakunu khamran? Nah, sekarang kalau ada orang minum, minum air, air aqua misalkan, atau minum air apa, barakallahu fikum, air putih lah, minum gitu. Nah, apa kemudian dia enggak mabuk, apakah dikatakan yang diminum tadi khamr? Tidak, kita lihat. Al jawab la. Kenapa la? Hal yakunu haraman? Apakah haram juga? Naqul la, enggak juga. Kenapa? Li'anna 'illatat tahrimil khamr hiyal iskar. Ini penting ini. Karena sebab diharamkannya khamr itu memabukkan. Jadi kalau antum minum kok air minum putih aqua atau air mineral yang lain, antum minum kok enggak mabuk, maka enggak haram hukumnya. Tapi kalau minum air putih yang memabukkan, haram enggak? Kalau sampai minumnya sampai memabukkan banyak gitu. Satu galon minum sendiri misalkan. Paham ya? Akhirnya dia tanya air mabuk gitu. Paham ya? Haram enggak? Haram karena memabukkan tadi itu. Wa illa hukum asalnya bebas untuk minum air aqua, air galon, enggak masalah. Cuman apa, kalau sudah tingkatan memabukkan, kalau benar-benar memabukkan, haram. Oleh karena itu untuk masalah tape, atau tape itu ya, itu memang orang sebagian ada ekstrim dalam mensikapinya, katanya tape itu memabukkan katanya. Nah, di dalamnya ada fermentasi sehingga bikin orang itu mabuk katanya. Kita katakan tergantung orangnya mau akan makannya berapa. Selama ini wallah alam, belum pernah dengar orang mabuk gara-gara tape itu. Paham ya? Nah, tapi kalau misalkan sudah mabuk, kita hukumnya haram karena memabukkan tadi itu. Wa illa hukum asalnya tape bagaimana? Halal. Antum tahu tape kan? Ada tape ketan, ada tape nah singkong itu ya. Nah, barakallahu fikum, yang jelas halal dua-duanya. Tapi kalau sudah memabukkan, kita hukumi karena ada illah, ada sebabnya itu memabukkan. Mafhum insyaallah. Jadi kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan hukumnya adalah haram, baik bentuknya tablet, kapsul yang dihirup, yang diseduh, yang diminum atau yang dioleskan pun kalau memabukkan haram hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, lem kastol haram enggak hukumnya? Lem kastol haram kalau dia hirup misalkan, dia untuk ngeplay misalkan. Paham ya? Kalau lem kastol itu kan lem yang baunya menyengat sekali itu, kalau orang-orang anak-anak pang pinggir jalan itu kalau enggak punya sabu-sabu, enggak punya narkoba, beli lem kastol dibuka itu
hirup itu. Jangan mencoba ya, haram. Barakallahu fiikum. Maksudnya apa? Maksudnya itu apa? Walaupun bentuknya bukan cairan diminum, tapi karena sama-sama menghilangkan akal tadi itu, hukumnya haram. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fiikum. Jadi yang seperti itu barakallahu fiikum wa minkumullah, illah itu penting sekali illah. Kita lihat lagi. Kata beliau, li'anna illah tahrim al-khamr hiya iskar, karena illah sebab pengharaman khamr itu memabukkan. Wa hadhi illatun mustanbathah. Ini illah yang diambil istinbat. Bukan illah karena nas itu ya. Nah, min qawli sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Di dalam riwayat yang lain kullu muskirin haramun. Setiap memabukkan adalah haram. Baik bentuknya tablet, kapsul yang dihirup, yang diseduh, yang diminum, kalau memabukkan haram hukumnya. Masyaallah. Ya na'am barakallahu fikum. Dia minum apa? Sprite campur nan baygon di poplos ini untuk mabuk misalkan. Haram enggak? Haram. Hukum awalnya sprite-nya apa? Hukum awalnya halal. Tapi kalau dioplos dengan baygon tadi itu bikin dia teler, mabuk, mendem misalkan, haram hukumnya. Apa maksudnya ya? Karena apa? Illahnya iskar, memabukkan. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Contoh yang lain biar antum paham, biji mahoni tahu? Kan ada pohon mahoni itu yang bijinya pahit itu. Wah, ditumbuk, dicampur apa? Nah, barakallahu fikum wa hidakumullah. 6 bensin. Wah, campur bensin, waduh-aduh. Kemudian setelah itu pahit-pahit kayak gitu tambah bensin dihirup. Itu ngeplay katanya. Ini untuk mabuk, haram hukumnya. Padahal kalau biji mahoni sendirinya hukumnya apa? Halal untuk pahit, halal untuk minum obat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, obat nyamuk juga itu. Kadang keringatnya pun pengaruh dari minuman biji mahoni itu pahit keringatnya. Itu pengaruhnya di antaranya. Cuman pahit sekali ya. Ini sekedar contoh saja. Sekedar contoh bahwa sebab itu pengaruh besar untuk apa? Munculnya hukum gitu loh. Jangan sampai kita menghukum sesuatu tanpa sebab itu. Kita lihat di sini. Akhrajahu Muslim. Lakinnaha tushbih al-mansus 'alaiha lidhuhuri 'illatiha. Akan tapi sebab yang diambil istinbat ini menyerupai sebab yang nas yang telah ditetapkan. Kenapa? Karena munculnya nampaknya illah sebab tadi itu. Nampak enggak? Nampak memabukkan. Nampak. Naam. Wa 'ala hadza fa naqul innama askara fa huwa haram, sawa'un kana min al-'inab aw at-tamr aw as-sya'ir aw al-bur aw min ayyi syai' wa ma la yuskir fa huwa halal. Masyaallah. Artinya apa? Kata beliau, berdasarkan penjelasan ini kita katakan sesungguhnya semua yang memabukkan haram, baik itu diambil dari anggur, kurma, syair, bur semacam gandum, air perasannya itu ya, nam, atau dari sesuatu apapun, nam, selama itu mabukkan adalah haram. Wa ma la yuskir fa huwa halal. Adapun yang tidak mabukkan maka halal. Kalau di Sulawesi sana, di daerah Makassar atau Parepare atau Takalar sana itu biasanya ada semacam pohon nam kayak pohon aren. Nam ya, itu biasanya diambil itu enggak tahu apa yang diambil itu. Airnya itu barakallahu fikum biasanya diambil kemudian dijadikan tuak. Tuak istilahnya ya. Nah, itu memabukkan juga itu. Wa illah hukum asalnya kalau misalkan posisinya masih normal awalnya masih manis biasanya, tapi kalau udah jadikan tuak tadi itu memabukkan, haram hukumnya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi hukum berputar sesuai dengan apa tadi? Sebabnya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Rajulun shamma ra'ihatan fa saqara minha. Ada salah seorang, dia menghirup sesuatu bau, mencium bau atau menghirup gitu, mabuk dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, mabuk dia. Nah, sengaja sapi tang itu dikasih lubang sama dia dihirup di sini. Mabuk dia. Kan itu menguap di dalam sapi tang itu kan panas, mengandung zat-zat amoniak seperti itu ya. Itu panas sekali itu. Paham ya? Dia hirup teman dia, mabuk dia. Haram enggak hukumnya? Haram. Allah musta'an. Ini walaupun bukan cairan mabuk, intinya mabuk itu haram gitu loh. Fa innahu nam yuhram 'alaihi asyam. Maka nam yuhram 'alaihi asyam, maka yuhram 'alaihi asyam, maka diharamkan bagi dia untuk menghirup tadi karena mabuk kan. Kama yuhram 'alaihi syurbul muskar. Syurbul muskir sebagaimana apa? Diharamkan bagi dia untuk minum sesuatu yang memabukkan. Li'annal illah iskar. Karena sebabnya sama. Intinya sebab ini ya, intinya ya. Mau bentuknya tablet, bubuk, barakallahu fikum, yang dihirup, yang diseduh, yang diminum, kapsul, intinya mabukkan enggak? Mabukkan. Haram. Sudah selesai. Jadi enggak antum jangan bilang khamr itu harus cairan yang diminum itu ya.
Na'am barakallahu fikum, anggur tap orang tua misalkan ya, bukan itu. Enggak harus kayak gitu ya. Nah, intinya mabukkan walaupun tablet kapsul tadi haram hukumnya. Mahum insyaallah. Mahum. Ya mana? Kita lihat di sini. Contoh yang lain. Rajulun syariba nabidan madha 'alaihi yawm aw yawman. Ini penting sekali. Ada orang minum nabid. Nabid itu air endapan kurma atau endapan apa? Anggur. Air endapan kurma atau air endapan apa? Anggur. Ewa. Sama dia diminum. Tapi endapannya sudah lebih dari sehari atau dua hari. Endapannya sudah lebih dari sehari atau dua hari. Nah, hukumnya bagaimana hukumnya? Kita lihat. Kalau cuma hari pertama masih seger biasanya. Nah, dan orang-orang Yaman senang biasanya kalau untuk buka puasa itu mereka membuat apa? Endapan anggur atau kurma. Jadi kalau kurma dihilangi bijinya dulu. Kalau ada misalkan ada kayak kulit-kulitnya itu dibersihkan, setelah itu dicuci, direndam pakai air. Paham ya? Mungkin merendamnya malam, besok ketika buka itu segar sekali. Tapi kalau lebih dari 2 hari, nah barakallahu fikum atau lebih dari itu mungkin 3 hari jangan, karena khawatir memabukkan. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Tapi kalau orang Yaman itu biasanya lebih nikmat lagi kalau di blender. Jadi anggurnya atau kurma di blender, kasih air, air endapannya itu masya Allah. Masukkan kulkas, dinginnya masya Allah, enak pokoknya. Paham ya? Itu diantaranya. Tapi kalau lebih dari 2 hari tadi itu kita lihat. Rajulun syariban nabidan madha 'alaihi yawm aw yawman. Ada orang minum nabid yang nabid tersebut sudah apa? Melebihi sehari atau dua hari. Walakinnahu la yuskir la qalilu wala katsiru. Tapi belum memabukkan. Dia enggak mabuk. Enggak sedikit, enggak banyak enggak mabuk dia kalau sehari dua hari tadi itu. Paham ya? Sehari dua hari tadi itu. Fa innahu yahillu syurbah. Nah, fa innahu yahillu syurbuhu, maka halal nah bagi dia apa? Untuk meminumnya, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Fa innahu yahil, maka dihalalkan bagi dia surbah untuk minumnya. Li'anal ilat tahrim al-iskar, karena sebab pengharaman itu memabukkan itu intinya. Kalau belum memabukkan ya enggak haram. Wa hadzal lam yuskir fahuwal halal. Maka di sini orangnya enggak mabuk dia. Maka di sini adalah halal. Walau madha 'alaihi muddah, walaupun sampai beberapa hari pun itu kalau enggak memabukkan hukumnya adalah halal. Tapi seringnya kalau lebih dari 3 hari disebut oleh para ulama itu ada nau'un minal iskar, ada sejenis memabukkan. Jadi kalau upayakan jangan lebih dari 3 hari. Kalau antum misalkan merendam kurma pakai air, air hangat itu bagus sekali. Nah, barakallahu fikum biar cepat apa? Sari-sarinya itu bersatu dengan air tadi itu atau membikin endapan kurma atau anggur tadi itu jangan lebih 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Naam. Khawatir nanti sudah masuk dalam iskar tadi itu. Yang berikutnya. Al-maradu yubihu al-fitr ma'al masyakkah. Orang yang sakit atau penyakit afan, penyakit membolehkan dia berbuka bersamaan dia berat sebenarnya. Ngam. Maksudnya kalau penyakit tersebut memberatkan bagi dia sama bikin dia lemah atau keberatan untuk puasa, boleh bagi dia berbuka. Fa idza wujidatil masyakkah bil marad sabatal hukm. Apabila dijumpai rasa berat dengan penyakit tadi, maka barakallahu fikum, maka barulah ditetapkan padanya hukum, ada hukumnya. Hukumnya boleh enggak berbuka pada siang hari bulan Ramadan karena sakit yang parah tadi itu atau sakit yang memberatkan? Boleh. Sebabnya apa? Sakit tadi itu. Wa ubiha lil insan an yuftir, dan diperbolehkan bagi dia untuk apa? Dibolehkan bagi manusia untuk berbuka. Wa idza lam yakun masyaqqah lam yubihal fitr li adami wujudin illah. Tapi kalau enggak memberatkan, cuma sakit biasa aja, sakit panu, sakit jerawatan misalkan. Nah, barakallahu fikum, atau sakit yang lainnya. Nam disengat apa kalau jengking misalkan dia masih tahan dan mampu, maka enggak boleh bagi dia untuk membatalkan puasanya. Kenapa? Karena enggak dijumpai illah, enggak ada sebabnya. Paham maksudnya? Orang sakit tadi boleh berbuka karena sebabnya berat sakit. Paham maksudnya ya? Sehingga diperbolehkan apa untuk barakallahu fikum, nam untuk apa untuk apa untuk nam membatalkan puasa tadi itu. Tapi kalau seandainya tidak ada sesuatu yang beratkan, maka tidak diperbolehkan. Naam. Ikhwani fi din azza wa sakumullah, kita lihat di sini. Al amwal ar-ribawiyah, sekarang harta-harta riba. Harta riba bagaimana hukumnya? Apa saja bentuk-bentuk bendanya ini dihafal ini. Az-zahab wal fiddah wal bur wal sya'ir wat tamr wal milh. Ada berapa? Ada 6. Benda tambang 2, biji-bijian 2, buah-buahan 1, kemudian apa? 6 hasil bumi lautan 1. Benda tambang apa?
emas dan perak. Biji-bijian apa? Bur dan syair. Buah apa? Kurma. Kemudian yang barakallahu fikum, barang dihasilkan dari lautan atau yang semisalnya, milh, garam. Jadi emas, perak, bur, syair, kurma, garam. Enam ini benda-benda yang mengalami riba. Jadi kalau antum mau tukar-menukar sama. Sawaan bisawain, mislan mislannya dan biyadin. Sama-sama. Satu kilo, satu kilo. Enggak boleh antum wahana mau nukar, ini kurmanya kurma apa ini? Ini kurma Tunisia, kurma bagus ini. Kurma Tunisia jenis yang bagus, yang ada tangkainya itu, yang kalau dipunyah itu enggak lengket. Masya Allah harganya mahal juga. Nah barakallahu fikum, berapa? 2 kilo. Wah 2 kilo, anak punya 3 kilo kurma sukari. Jenisnya kan lebih jelek, sukari. Gimana kalau kita tukar? 3 kilo ditukar 2 kilo yang bagus. Kita katakan enggak boleh. Nah terus bagaimana caranya? Dijual dulu 3 kilo ini untuk beli yang 2 kilo. Paham ya? Kenapa kok enggak boleh? Karena yang namanya kurma harus sama-sama. Harus sama-sama. Paham ya? Karena ada riba di situ. Emas, emas, satunya 2 gram emas bagus ini. Yang 5 gram emas jelek. Paham ya? Emas bagus ini 24 karat. Kalau dipersenkan 99,9%. 99% lah itu. Yang satunya ini cuma 23 karat. Paham ya? Sekian persen gitu ya. Nah, yang 3 gram tadi itu ditukar 5 gram yang jelek tadi enggak boleh. Nah, terus bagaimana caranya? Dijual dulu yang 5 gram, dibelikan untuk yang 3 gram. Caranya gitu. Kisahnya sudah kita lewati dulu kan, ketika zaman para, zaman Rasulullah SAW ada sahabat yang ingin apa? Yang mereka sudah terbiasa melakukan tukar menukar barang, barter namanya. Apa namanya? Barter, tukar menukar barang. Nah, di situ ternyata apa? Dikisahkannya Rasulullah, kita biasanya nukar satu sak kurma yang bagus ditukar dengan dua sak kurma yang jelek. Kata Rasulullah, lah, jangan. Namanya. Caranya bagaimana? Dijual dulu yang dua sak tadi itu untuk membeli satu sak yang bagus. Paham maksudnya caranya? Ini kalau berkaitan apa? Sama-sama bendanya ya. Ingat-ingat, sama-sama bendanya dan masuk dalam benda riba ini. Kalau beda benda, lain lagi. Dolar dengan rupiah lain atau sama? Lain apanya? Lain apanya? Nilainya. Nah, lain nilainya. Tapi ada kesamaannya enggak? Apa? Sama-sama mata uang ya, sama mata uang. Nah, di situ antum boleh tukar beda boleh. 100 dolar enggak mungkin antum tukar 100 ribu. Kira-kira mau enggak kira-kira? Ini 100 dolar nih, kita harus sama-sama nih, mislan di mislin katanya. 100 dolar sama dengan 100 ribu katanya. Kita katakan orangnya enggak paham, gagal paham ya. Karena sudah beda mata uang. Paham belum? Jadi bagaimana? Ya kalau 100 dolar, ya tukarnya 1.300.000. Namanya itu kalau jutakan seperti itu. 100 dolar kurang lebihnya 1.300.000. Nah, tukar enggak masalah. Tapi kan beda Ustaz. Beda juga jenisnya. Paham maksudnya itu? Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Rupiah dengan rupiah harus sama. Ada orang jual rupiah di pinggir jalan 100 ribu masih baru keluar di bank itu ya. Dijual berapa ini harganya? Ini 100.500. Nah, 500 itu riba. Paham ya? Kalau mau jual sama-sama, berapa ini 100 ribu? Ambil 100 ribu yang sudah kusut itu ya nih, 100 ribu. Ditukar dengan 100 ribu yang bagus, enggak masalah. Itu sama-sama namanya. Tapi kalau misalkan 100 ribu dibeli 100.500, yang 500 ini riba namanya. Paham belum? Karena sama-sama mata uangnya. Paham soal ini ya? 3.000 rial Saudi. Nah, sembarangan, 3.000 rial Saudi. Antum tukar 3.000 rupiah mau enggak kira-kira? Enggak mau dan enggak boleh karena beda mata uang. 3.000 rial Saudi itu walaupun 3 lembar, itu kalau dijutakan 6 juta kurang lebih. Berapa lembar coba bayangkan itu? 3 lembar antum taruh kantong itu kalau ditukar rupiah itu 6 jutaan, 3.000 rial Saudi itu. Paham ya? Sehingga apa? Sesuai dengan nilai kadarnya tadi itu. Paham maksudnya? Karena sudah beda bentuknya. Tapi kalau sama-sama emas, sama-sama perak, rupiah, dolar, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, real dengan real harus sama-sama. Mohon soalnya ya, sama-sama. Naam. Itu penting sekali. Kata beliau, al-amwal ar-ribawiyah, harta-harta yang mengalami riba, seperti apa tadi? Emas, perak, bur, syair. Bur sama syair itu sejenis gandum, cuma jenisnya naam, kelas-kelas. Paham ya, ada kelas yang bagus, kelas yang jelek, na'am barakallahu fikum seperti itu.
Nah, kemudian apa? Milih garam. Laisa fil hadis nassun fi illatir riba fiha. Di dalam hadis itu enggak ada nas terang-terangan khusus itu mengenai sebab ribanya kenapa, itu enggak ada. Terus bagaimana kalau enggak ada seperti itu? Kita lihat wal illah al mustanbatah mukhtalafun fiha. Sedangkan sebab yang dijadikan sebab kenapa haram karena ada riba itu pun apa? Mustanbatah. Sebab yang diambil dari istinbat itu pun diperselisihkan. Fahal idza wajadna syai'an ghaira hadil asnaf asittah nulhiquhu biha. Apakah kita kalau seandainya menjumpai sesuatu selain enam ini, nah kemudian kita ikutkan, dikiaskan itu, berarti ini sama dengan yang enam tersebut. Misalkan gula pasir dikiaskan dengan apa? Dengan garam misalkan, bisa atau tidak? Kan mirip gula pasir dan garam. Mirip enggak kira-kira? Mirip enggak? Apa yang mirip kemiripannya? Gula pasir dan garam? Sama-sama apa? Garam ada yang perongkolan besarnya ada juga. Ada enggak kemiripan antara garam dengan gula pasir? Ada enggak? Ada enggak kemiripannya? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Putih. Oh, gula batu warnanya agak coklat-coklat itu. Ada enggak sedikit kemiripannya? Abdul Ghafur. Garam dengan gula. Apa itu? Apa? Labat. Apa? Berat ya? Labat, berat, enggak masalah. Intinya apa? Intinya kalau boleh enggak kita mengikutkan benda-benda yang lain selain 6 ini itu loh. Ingat-ingat ya 6 tadi. Kurma, bur, syair, emas, perak, garam. Nah, apakah khusus 6 ini saja atau yang lainnya juga ada yang boleh diikutkan? Kita lihat dulu. Al-jawab. Lau anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nassa 'alal 'illah lakunna nulhiquha. Kalau seandainya benar-benar Rasulullah itu telah menetapkan dalam dalil illah sebab kenapa kok diharamkan, sebab kenapa kok ada ribanya kayak apa gitu, niscaya kita akan mengikutkan kepada 6 tersebut. Kalau ada nasnya, misalkan gula termasuk benda riba, oh berarti haram. Enggak boleh berarti kalau enggak sama-sama. Itu kalau ada nasnya gitu loh. Tapi selama belum ada nasnya, walakin lamma lam yanus fa innal illah tabqa mustanbatatan. Akan tetapi selama Rasulullah tidak menjelaskan, tidak menetapkan, maka illah sebabnya masih tetap diambil dari istinbat tadi. Cuma 6 itu saja. Cuma 6 saja ya. Nah, kita lihat. Wal illah al mustanbatah, dan sebab yang diambil istinbat tadi itu qad la yattafiqun nas 'alaiha. Bisa jadi orang enggak setuju, enggak sepakat. Ini haram ini kalau gula. Gula pasir ini sama dengan garam katanya. Wah, orang enggak setuju, enggak bisa ini beda nih. Kalau garam harus sama-sama. Sekilo dengan sekilo, kalau gula lain lagi, enggak ada dalilnya. Kan berbeda pendapat akhirnya. Kita lihat, ini tafaqu 'alaiha wa ajma'u 'ala anna hadhil 'illah. Kalau seandainya mereka bersepakat dan bersatu bahwasanya ini adalah sebabnya, fal ijma' kan nas. Maka ijma' kesepakatan itu bagaikan nas, bagaikan dalil. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Jema' Al-Qiyas, As-Sahih, ya enggak? Ijma' ini bisa dalil. Bisa jadi apa? Dalil. Kalau apa tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat. Lakin idza ikhtalafu tabqa al-'illah fiha nadhar. Tapi kalau masih berselisih, enggak, ini enggak sama ini garam dengan gula ini, masih berselisih, maka masih tetap kembali kepada apa? Berarti sebab tersebut masih dicek kembali. Sebabnya itu masih dicek kembali, illahnya masih perlu dicek ulang lagi. Paham belum? Kita ambil dikit biar tambah paham. Faminal ulama man qol, di antara ulama ada yang mengatakan al illah fi dhahab wal fiddah al wazn ini. Sebab riba yang ada pada emas dan perak itu timbangan, wazan timbangan ini. Naam. Wal illah fi tamr was sya'ir wal milh wal bur at ta'am. Sedangkan sebab yang terjadi pada kurma, syair, garam, naam, dan bur itu ta'am rasa. Rasanya beda atau tidak sekarang? Kurma sukari dengan kurma Tunisia. Rasanya beda enggak kira-kira? Beda. Rasanya beda kalau kurma Tunisia yang itu misalkan mau tahu, yang bisa dijual di supermarket itu. Nah, barakallahu fikum, tangkai ada tangkainya itu. Itu rasanya lain dengan kurma sukari. Kurma sukari kan dinamakan sukari karena seakan-akan ada kesemacam campuran gula itu ya. Nah, barakallahu fikum, manis. Tapi kalau kurma Tunisia ini
ada tangkainya itu, antum petik kemudian antum kunyah itu enggak lengket di gigi, enggak lengket. Paham ya? Dan rasanya masya Allah, harganya mahal juga. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekarang ta'am rasanya beda enggak? Nah itu ilahnya rasanya beda tadi. Paham ya? Bur dengan syair pun sama-sama gandumnya itu rasanya lain. Karena apa? Karena bertingkat-tingkat jenisnya tadi itu. Nah, kemudian emas dan perak pun untuk mengenai timbangan lain enggak timbangannya? Lain timbangannya. Nah, barakallahu fikum, kadar karatnya lain juga. Nah, kita lihat fa ajra riba fi kulli ma yuzan, maka terjadilah, berjalanlah yang namanya riba pada setiap sesuatu yang ditimbang katanya. Wa fi kulli ma yut'am, nah, dan terhadap segala sesuatu yang bisa dirasa. Wa bina'an ala hadza law bi'ta, nah, barakallahu bi'tu ritlan minal hadid bi ritlain minal hadid lakana dzalika riba. Kalau seperti itu barakallahu fikum, kalau seandainya aku menjual atau engkau menjual, nah barakallahu fikum, misalkan pakai meteran ya, 1 meter besi dengan apa 2 meter besi, lakana dzalika riba, berarti terjadi riba karena besi juga ditimbang katanya. Besi ditimbang enggak besi? Ditimbang kan? Eh, ini kita masih mengambil alur yang disampaikan di sini. Besi ditimbang enggak kalau dijual itu? Timbang. Nah, satu misalkan bisa dikatakan 1 kilo besi dijual dengan apa? Dibeli dengan 2 kilo besi misalkan. Sama seperti timbangan ini kan? Kalau kita lihat dari timbangan itu berarti otomatis itu riba gitu loh. Seharusnya 1 kilo ya dengan 1 kilo gitu karena sama-sama besinya. Kita lihat di sini. Li'anil hadida mauzun, karena besi itu bisa ditimbang. Walau bi'ta tufahatan bitufahatain lakana dzalika riba. Kalau kamu menjual apel dengan 2 apel, 1 apel dengan 2 apel, satunya apel, apel mana lagi? Ada enggak? Apel yang besar itu ya, dibeli dengan 2 apel kecil. Sama-sama apelnya nih ya. Nah, lakana dzalika riba, itu berarti riba juga kan apel anna tufah mat'um. Karena apel bisa dirasakan. Lain enggak apel rasanya? Macam-macam, ada apel yang warna putih, apel yang warnanya merah, rasanya lain enggak kira-kira? Lain. Ini kalau berdasarkan penjelasan ini. Kalau cuman alasannya karena timbangan, karena bisa dirasa, itu banyak enggak yang dirasa? Banyak. Paham ya? Banyak enggak yang bisa ditimbang? Banyak gitu loh. Tapi kita lihat. Wa minal ulama man qol, sebagian ulama ada yang mengatakan al-ilah fi dhahab wal fiddah as-samaniyah atau as-sumniyah. Nah, as-samaniyah. As-samaniyah benar, as-samaniyah itu maksudnya harga, nilai. Sebab yang terjadi pada emas dan perak itu, kenapa kok dikatakan riba? Karena terkandung di dalamnya itu adalah apa? Nilai, harga, nilai. Harganya beda-beda ya mas ya. Oleh karena itu kalau antum minjam emas 1 gram, saat minjam harganya 500 ribu, antum mengembalikan setelah 3 tahun kemudian, kok harganya naik menjadi 1 gramnya 700 ribu, mau gak mau antum mengembalikan tetap 1 gram. Jangan yang antum nilai itu 500 ribu yang dulu. Apa maksudnya ya? Karena nilai emas itu berbeda-beda dan naik turun gitu ya. Paham belum? Jadi kalau antum minjamnya 1 gram, mengembalikannya berapa? Tetap 1 gram walaupun harganya 700 ribu. Ini gak riba loh ini, karena sama-sama gramnya. Paham belum? Mau dulu aja anak pinjamnya harganya 500 kok. Anak sekarang disuruh mengembalikan 700. Yang dinilai bukan 500-700-nya, emasnya itu loh. Pinjamnya berapa? 1 gram. Kembalikan 1 gram. Walaupun harganya 700 ribu. Paham maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, ai anha samrul asya, maksudnya jadi ukuran itu adalah harga sesuatu atau nilainya. Fa yuqal bi'tu dar bi kadar dirham. Maka dikatakan aku menjual rumah ini dengan apa? Sekian-sekian dirham. Wa bi'tu sayyarah bi kadar dirham. Aku menjual mobil ini dengan sekian-sekian dirham. Wa bi'tu kitab bi kadar dirham. Aku menjual kitab ini dengan sekian-sekian dirham harganya. Tahiyal lati tuqawwam bihal asya, yang namanya harga nilai itulah yang apa? Segala sesuatu itu berdiri tegak dengannya, berdiri tegak dengannya. Kalau enggak ada nilainya kan enggak dianggap. Paham ya? Antum misalkan na'barakallahu fikum memiliki emas. Kenapa antum jaga, antum merawat? Karena ada nilainya. Ada nilainya ya. Nah, coba kalau seandainya emas ini ganti batu misalkan. Kira-kira batunya batu biasa, antum rawat enggak kira batu itu? Enggak dirawat. Kalau emas dirawat karena bernilai. Ada nilainya. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Wa hiya tsamanul asya', yaitu harga sesuatu atau dikatakan nilai daripada sesuatu. Fal illah asmaniyah. Maka illahnya sebabnya di sini kenapa kok ada riba? Karena ilahnya adalah apa tadi? Nam samaniyah tadi itu, yaitu mengenai harga atau mengenai nilai tadi itu. Wa ala hadza falau ja'alna khashaban badal dhahab wal fiddah samanan
natabaya' bihi la jara fihi ar-riba. Oleh karena ini kata beliau, kalau seandainya kita jadikan kayu sebagai pengganti emas dan perak, nah barakallahu fikum, dengan harga yang kita apa melakukan transaksi jual beli di situ, la jara fihi riba, saya akan terjadi riba di situ. Karena apa? Karena nilainya nah bisa dikatakan enggak sama. Tapi kita lihat ini, walau abdalna hadidan bihadid lam yakun fihi riba. Ini masih membahas masalah sebab yang diperselisihkan ya. Ngam. Tapi kalau seandainya kita gantikan besi dengan besi, lam yakun fihi riba, enggak ada riba di situ. Li'annana naqul al-illah laysat hiyal wazn bal al-illah as-samaniyah. Karena kita katakan bahwasanya sebab riba tersebut kok diharamkan pada benda tersebut, karena sebabnya apa? Bukan semata-mata timbangan tadi, tapi sebabnya karena harga dan nilai tadi itu. Wal illah fil asnaf al-arba'an ukhra al-qil. Adapun illah sebab yang lain, yang empat sisanya, hur, syair, kurma, dan garam, itu illahnya kil, timbangan, ditimbang, dikiloin. Paham ya? Ditimbangan kiloan. Wa ala hadza idza wajadna syai'an makilan fa fihi riba. Berdasarkan penjelasan ini, berarti setiap sesuatu yang bisa dikiloi, paham ya, yang ditimbang dan kiloan, itu berarti riba. Beras juga ada ribanya berarti. Ya enggak? Kalau kita mengambil sebab ini loh, sebabnya kenapa sih riba? Karena dikiloin. Nimbangnya pakai kiloan katanya. Lah beras dikilo enggak? Beras juga dikilo, paham ya? Berarti ada riba beras. Jagung dikilo enggak? Dikilo. Berarti ada ditimbang dan kiloan juga, berarti ada ribanya. Kalau berdasarkan penjelasan ini, kita lihat. Sawan kana mimma yu'kal aw la yu'kal, baik sesuatu yang dimakan ataupun yang tidak dimakan. Paku pun dikilo juga kak, paku. Paku kalau jual beli dikilo enggak kira-kira? Kiloan juga, berarti ada ribanya juga. Padahal paku enggak dimakan kan? Ya kata beliau, baik yang dimakan atau enggak dimakan, baik yang dimakan maupun yang tidak dimakan, kalau itu sama-sama sebabnya karena semata-mata kilo tadi itu, maka ada riba pada paku juga. Secara global gitu. Nah, barakallahu fikum. Yaktat aw la yaktat, maksudnya apa? Sesuatu yang bisa nah barakallahu fikum jadikan bahan pokok maupun yang tidak bisa jadikan bahan pokok, intinya apa? Kalau itu ditimbang dikiloi tadi itu berarti ada riba. Nah barakallahu fikum. Falau qudira anna ramal yuba bil kil, kalau seandainya pasir pun dijual dengan kiloan, misalnya pasir ada ribanya juga gitu loh. Karena pasir juga bisa dikilo kan? Bisa dikiloi juga. Nah, kita lihat di sini. Fa innahu yajri fi riba 'ala al-qawl bi anna al-'illah kil. Maka yang seperti ini keadaannya berarti ada riba juga pada pasir. Kalau seandainya illah sebab enam sebab haramnya itu karena apa? Karena dikiloin tadi itu. Li'anal hukma yadur ma illatihi, karena yang namanya hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Wasabun anam albudarah alladhi yughsal bihi, dan sabun apa? Sabun bubuk tahu ya? Sabun rinso atau soklin yang bubuk itu loh ya. Itu kan nah barakallahu fikum bisa dikiloin juga kan? Kadang 1 kilo, 1,5 kilo model gitu kan? Nah. Idza qulna lil-haqil, kalau seandainya sebab haramnya itu karena dikiloin, fa huwa yukal, maka sabun tadi itu juga dikiloin. Fa yajri fihi riba, berarti ada riba juga. Wa idza qulna lil-lah at-ta'm, fa innahu la yajri fihi riba. Kalau kita katakan sebabnya kenapa kok haram karena rasa, maka sabun enggak masuk karena sabun enggak dirasakan. Ya enggak? Itu. Walhasil anna al-hukma yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Kesimpulannya kata beliau, hukum itu berputar sesuai dengan apa? Sebabnya. Ada ataukah tidak ada hukumnya tergantung dengan apa? Sebab. Nah, terus bagaimana kok enggak disebutkan yang sahih yang mana, kemudian bagaimana itu semuanya sebenarnya barakallahu fikum. Nah, yang mengatakan dengan harga dan nilai tadi itu insyaallah itu kuat. Nah, insyaallah kuat ya. Cuman apa? Cuman dilihat kadar bentuknya tadi, kalau emas dan perak itu harga dan nilai tadi itu, kalau bur, syair, tamar, milh itu karena kiloan tadi itu. Tapi para ulama membatasi yang ada ribanya cuma 6 ini aja, paham ya, 6 ini aja. Sisanya bagaimana sisanya? Sisanya sebagian mereka mengatakan selama tidak ada nas khusus maka tidak masuk dalam 6 ini. Maksudnya ya, kalau beras 1 kilo ditukar dengan 2 kilo ya, beras yang bagus ditukar dengan beras yang jelek 2 kilo boleh silahkan, karena gak masuk dalam 6 perkara itu. Maaf, maksudnya gula pasir yang jenis bagus ditukar dengan jenis jelek, yang bagus 1 kilo, yang jelek 2 kilo, enggak masalah karena enggak masuk dalam 6 ini. Paham maksudnya? 6 seperti itu. Walaupun para ulama ada perbedaan pendapat. Kami ada perbedaan pendapat, tapi wala alam itu yang kuat insyaallah taala. Nah, selama tidak masuk dalam 6 perkara ini silahkan. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Eh,
Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Lalu kita tutup yang terakhir ya ini. Dan kata beliau, tazawwaja rajulun bimra'atin lakinnahu lam yadkhul biha fahal 'alaihi nafaqatuha. Ada seorang laki-laki nikah dengan perempuan, tapi dia belum dukhul, belum masuk kepada perempuan tersebut, masih belum berhubungan badan. Apakah tetap wajib membayar nafkah, ngasih nafkah nikah tapi belum apa berhubungan badan dengan perempuan tersebut? Wajib enggak laki-laki tanya nafkah kepada perempuan tadi? Al jawab yungdar. Jawabannya dilihat lagi. Halin nafkah fi taqabil istimta'. Sekarang nafkah yang diberikan itu apakah semata-mata untuk membalas istimta', itu bersenang-senang dengan perempuan tersebut? Au fi muqabil milkil mar'ah, atau semata-mata sudah perempuan jadi miliknya? Nah, barakallahu fikum, kalau sudah nikah itu kan jadi miliknya, perempuan jadi milik suaminya. Apakah semata-mata karena itu atau semata-mata karena sudah bernikmat-nikmat dengan perempuan tadi itu? Idza qulna innahu fi muqabil milkil mar'ah. Kalau seandainya kita katakan pernikahan itu terjadi, na'am barakallahu fikum, karena apa? Dengan apa? Dengan nafkah tadi atau nafkah tadi diperuntukkan karena semata-mata sudah memiliki perempuan tadi, sudah menjadi istrinya. Qulna tajibu 'ala nafaqah. Berarti kita katakan wajib ngasih nafkah walaupun belum berhubungan, wajib ngasih nafkah. Kenapa? Karena perempuan tadi sudah menjadi miliknya. Amalum. Karena perempuan tadi sudah menjadi miliknya, berarti wajib apa? Wajib apa nambah barakallahu fikum ngasih nafkah. Kalau semata-mata karena apa? Nafkah itu diperuntukkan kalau sudah memiliki perempuan tadi itu, jadi istrinya maksudnya. Kata beliau, tajibu 'alaihi nafkah min hinil 'aqd. Wajib dia menafkahi perempuan tadi nah semenjak dia melakukan akad, transaksi ijab dan qabul. Li'annahu milkuha, karena perempuan tadi itu sudah milik dia. Nah, malam tamtani', selama tidak menghalang-halangi. Nah, maksudnya apa? Menghalang-halangi maksudnya diajak berhubungan enggak mau dia. Nikah suami istri, istrinya diajak berhubungan enggak mau misalkan. Berarti apa? Fa in tana'at saqatat nafaqatuha. Kalau enggak mau diajak berhubungan badan, maka jatuhlah, gugurlah nafkahnya, enggak perlu dinafkahi karena sudah bukan istrinya lagi. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu enggak tepat itu istilahnya ya. Nah, fa idza qulna al-illah al-istimta', tapi kalau kita katakan sebab nafkah itu dikasihkan karena sebabnya sudah berhubungan badan, bersenang-senang dengan perempuan tadi itu dan istrinya tadi itu, fa innahu la yajib 'alaihi nafaqah hatta yatasallimaha. Apa bacanya bagaimana ini? Nah, sampai dia benar-benar apa? Benar-benar sudah nah berhubungan badan dengan perempuan tadi baru ngasih nafkah. Kalau belum enggak ngasih nafkah. Wa yakunu mithluha yuta aidan. Dan juga yang semisalnya yaitu berhubungan badan. Fa inna tasallumaha wa hiya saghirah la yuta mithluha fala nafqata 'alayhi. Fa in ya. Fa in tasallamaha wa hiya saghirah la yuta' mithluha fala nafqata 'alaih. Kalau seandainya dia itu menikahi tadi itu, paham ya, menikahi perempuan tadi itu masih kecil, nah maka apa? Yang seperti itu kan tidak dilakukan berhubungan badan, maka enggak ada nafkah bagi dia. Jadi nafkahnya itu ini kalau berkaitan masalah apa? Nah, wajibnya ngasih nafkah bagi istri itu kalau sudah berhubungan badan. Berarti kalau belum berhubungan badan walaupun sudah nikah itu enggak wajib ngasih nafkah itu. Kalau berdasarkan penjelasan itu. Tapi kalau semata-mata nafkah itu diserahkan karena sudah memiliki istri, begitu nikah walaupun belum berhubungan badan, sudah suami istri, suami wajib ngasih nafkah kepada istrinya. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Wa idza qala qailun, kalau ada orang berkata imra'atun tuliqat wa hiya mimman la yalid aqim. Fa hal tajibu 'alaiha al-iddah? Sekarang ada perempuan diceraikan karena sebabnya dia tidak bisa punya anak. Aqim, kalau terjemahan bebasnya mandul, tidak punya anak dia. Apakah wajib juga perempuan tadi itu untuk menunggu masa iddah? Amalum, contohnya seorang wanita usianya 20 tahun lah taruhlah. Dinikahi sama laki-laki, ternyata apa? Ternyata laki-laki tahu, ternyata dia itu mandul. Paham ya? Enggak bisa punya keturunan. Diceraikan sama laki-laki tadi. Perlu enggak perempuan ini nunggu iddah dulu, masa iddah dulu? Nah, kemudian baru nikah lagi dengan laki-laki lain, atau langsung boleh setelah dicerai langsung nikah lagi? Kita lihat. Yaqulu ba'dul ulama innal 'illah fi wujubil 'iddah al-'ilm bi bara'atir rahim. Ini penting sekali ini. Sebagian ulama mengatakan sesungguhnya illah sebab wajibnya iddah. Kenapa sebab wajibnya iddah perempuan itu harus menanti nunggu dulu
itu apa? Kalau diketahui dengan apa? Bersihnya atau berlepas dirinya dari rahim tersebut. Ya, maksudnya apa? Maksudnya berarti menunjukkan bahwasanya kalau perempuannya tersebut tidak memiliki anak, atau sudah menopause, enggak haid lagi, ada dua-dua tua renta misalkan, maka enggak perlu menunggu iddah berdasarkan ini. Karena apa? Karena na'am barakallahu fikum, untuk mensucikan rahim itu kan otomatis ada hamil kemudian melahirkan. Kalau haid berarti suci. Paham ya? Kita lihat. Wa 'ala hadza la tajib 'alaiha al-iddah. Berdasarkan penjelasan ini berarti apa? Enggak wajib dia menunggu. Karena memang enggak punya anak itu loh. Paham ya? Enggak perlu dibersihkan dari rahim lagi, bersihkan apa enggak punya anak. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Lakin hadzal 'illah ghairu sahihah, tapi sebab ini enggak dianggap benar. Jadi sebabnya enggak benar. Wa dalil 'ala annaha ghairu sahihah anna al-hukma yasbut ma'a takhallufi hadzal 'illah qala ta'ala. Dalil yang menunjukkan hal ini enggak benar adalah apa? Hukum itu senantiasa ada bersamaan apa? Na barakallahu fikum, perbedaan illah. Bayangkan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallai lam yahidn." Ini penting sekali ini. Dan para wanita yang mereka sudah tidak haid lagi, apa namanya tadi? Menopause. Enggak haid lagi, nah bukan ikan paus ya, ikan paus lain lagi ya, monopaus, maksudnya sudah berhenti dia, enggak haid lagi, nah barakallahu fikum, sudah tua misalkan, barakallahu fikum, maka apa, jika kalian ragu untuk memastikan bahwasanya dia itu suci atau bahwasanya dia itu enggak ada dalam kandungan sesuatu, maka dia tetap menanti, menunggu masa iddahnya 3 bulan. Paham ini? Perempuan yang monopaus, yang tidak punya, bisa punya anak lagi, udah tua renta misalkan, atau perempuan yang apa? Perempuan yang tidak haid lagi, atau perempuan yang belum haid, itu kalau diceraikan nunggu 3 bulan. Walaupun enggak haid 3 bulan. Misalkan dia nikah perempuan usia 9 tahun, belum haid dia misalkan. Diceraikan sama dia. Nunggu enggak masa iddah 9 tahun ini? Nunggu enggak? Untuk nikah lagi langsung nikah atau nunggu dulu? Nunggu dulu karena dia belum haid juga. Berapa nunggunya? 3 bulan tadi itu. Jadi yang menanti 3 bulan masa iddah ini perempuan yang monopaus, enggak punya keturunan lagi, sudah tua renta misalkan. Perempuan yang sudah enggak haid lagi. Perempuan yang belum haid. Paham ya? Misalkan nikah usianya perempuannya 9 tahun, belum haid dia. Diceraikan ketika usianya 10 tahun, belum haid juga. Paham ya? Nunggu berapa? Nunggu 3 bulan dulu baru boleh nikah itu loh. Apa maksudnya? Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Wallai ya'isna minal mahid la yumkin an yalidna. Perempuan-perempuan yang sudah tidak bisa haid lagi itu enggak mungkin punya anak. Ini kaidah nih. Jadi kalau perempuan sudah enggak haid lagi itu kemungkinan besar enggak bisa punya anak. Paham ya? Karena biasanya kalau perempuan yang punya anak itu biasanya dia normal dan haid juga. Wallai lam yahid la yumkin an yalidna. Dan perempuan yang belum haid itu enggak mungkin punya anak. Paham ya? Punya anak-anak kecil perempuan misalkan kok belum haid. Nah, kok nikah misalkan itu bisa dikatakan enggak mungkin punya anak. Karena dia belum haid, belum dewasa istilahnya ya. Kita lihat. Wa ma'a dzalik awjaballahu al-iddah. Bersamaan dengan itu Allah Ta'ala mewajibkan untuk apa? Iddah, menunggu, menanti. Jangan buru-buru nikah dulu setelah dicerai. Wa bi hadza yatabayyan annal qaul bi annal illah fi wujub al-iddah hiyal 'ilm bi bara'atir rahim. Qaulun da'if. Maka berdasarkan penjelasan ini nampak jelaslah bahwasanya ucapan yang mengatakan sebab wajibnya iddah menunggu menanti untuk nah barakallahu fikum menikah lagi harus apa? Naam al-ilm mengetahui bara'atur rahim yaitu berlepas dirinya sucinya rahim tersebut ini ucapan yang da'if, ucapan yang lemah. Balil illah an tabqa al-mar'ah amama ar-rajul muddah atwal hatta yatamakkan min muraja'atiha idza sya. Bahkan sebab yang benar perempuan tersebut tetap masih bersama apa berada di depan lelaki tadi itu masih suaminya mudah na'am mudah atau atwal selama sepanjang apa sepanjang yang memungkinkan dia bisa kembali lagi kalau mau. Paham ya? Kenapa? Karena tolak pertama itu berapa? 3 kali suci. Setelah 3 kali suci kok enggak mau balik lagi? Paham ya? Berarti tolak yang kedua. Nunggu sampai 3 kali suci lagi. Kok enggak mau balik lagi? Tolak yang ketiga. Dah. Pisah dia. Mau enggak mau pisah dah. Paham ya? Enggak boleh balik pada suami pertama sampai perempuan tadi dinikahi laki-laki lain kemudian ceraikan.
belum? Tapi kalau masih cerai pertama tadi, anti talik, kamu aku cerai, itu statusnya bagaimana? Boleh gak masih balik lagi dengan suaminya? Boleh gak? Boleh. Kalau baliknya di masa-masa iddah, kan satu masa iddah 3 kali suci, haid, suci. Nah, suci pertama langsung balik dia, udah masih suami istri. Tapi kalau baliknya setelah 3 kali suci, haid, suci, haid, suci, haid, suci, setelah suci 3 kali suci tadi, kok mau balik, berarti udah habis iddahnya ya, maka balik dengan apa? Nikah yang baru, tanpa mahar. Paham ya? Nah, jadi berat aslinya, perceraian aslinya berat aslinya. Gak seperti orang awam begitu cerai sekali langsung pulang gitu misalkan. Aslinya perceraian itu berat. Kenapa kalau dikasih penantian untuk masa-masa iddah tadi itu? Biar berpikir kembali gitu loh. Mau balik atau tidak dengan suaminya. Paham ya? Kamu aku cerai. Ternyata setelah satu pekan dia berpikir lagi. Perempuan juga berpikir juga. Ternyata suamiku masih ganteng juga. Nah, istriku juga masih cantik nih. Bagaimana kalau ternyata ngatur siasat untuk rujuk kembali sebelum masa iddahnya apa? Habis. Udah, tadi gak perlu nikah ulang. Sudah suami istri itu memang. Tapi kalau baliknya setelah masa iddah habis tadi itu, 3 kali suci kok habis, kok dia mau rujuk balik, nikah lagi tanpa mahar. Paham belum? Ya, nah, itu penting sekali ya seperti itu ya. Karena yang namanya pernikahan itu hukum asalnya bukan untuk bercerai. Tapi kalau bercerai itu ternyata berat. Nah, barakallahu fikum berat. Kita lihat sini. Dikit lagi ya. 6. Li'anal mutalliq qad yandam au yunaddam fayuraji'. Karena yang namanya orang yang menceraikan itu terkadang nyesal gitu loh. Dibikin nyesal juga, akhirnya dia kembali. Hadhihi al-illah as-sahihah, inilah sebab yang sahih. Jadi sebab yang sahih itu apa? Barakallahu fikum, bukan semata-mata untuk mensucikan rahimnya tadi, tapi sebab yang sahih di sini barakallahu fikum hafizakumullah, nah tetap ada masa iddah di situ. Tujuannya apa? Agar berpikir kembali. Jangan-jangan mau balik lagi. Jangan-jangan masih senang dengan suaminya. Suami juga jangan-jangan suaminya berpikir kembali sehingga kembali kepada istrinya. Oleh karena itu, saran sebelum antum melaksanakan juga, nanti suatu ketika nam sudah menikah, jangan bermudah-mudahan menceraikan istri. Kalau marah pun ditahan. Jangan apa? Jangan emosi kemudian kamu aku ceraikan, besoknya nyesal ternyata. Jangan. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.